Momen Lebaran biasanya tak hanya dipakai berkumpul dengan keluarga di rumah, tapi juga untuk berwisata bersama. Di Aceh ada Pantai Ujong Blang Lok Sumawe yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati wisatawan. Selain bisa menikmati indahnya laut, di sana wisatawan juga dapat menikmati berbagai makanan dan minuman. Bagaimana situasinya akan dilaporkan oleh rekan Saiful Bahri, jurnalis dari Serambi News yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, Dea. Dapat saya sampaikan bahwa Pantai Ujung Blang merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Di mana lokasi wisata ini banyak menawarkan keindahan bagi para pengunjungnya, di samping juga ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah bahwa letak lokasi pantai itu sangat dekat dengan pusat kota Lok Sumawe yang berjarak sekitar 2 km, sehingga sangat mudah para wisatawan untuk menjangkau lokasi tersebut. Di samping itu, bagi wisatawan yang berkunjung ke Pantai Ujung Blang itu, yang pertama bisa menikmati hamparan luas dari Selat Malaka, lalu ada juga bisa mencicipi berbagai menu makanan khas, termasuk salah satu yang paling favorit adalah rujak Aceh. Jadi selama ini setiap harinya itu Pantai Ujung Blang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama pada akhir pekan. Khusus untuk Lebaran kali ini juga tentunya sangat ramai para pengunjung, itu dimulai dari pagi hingga sore harinya. Sesuai hasil wawancara kita dengan seorang pedagang di sana, yakni yang bernama Hasan, bahwa sejak Lebaran pertama itu para wisatawan mengunjungi Pantai Ujung Blang itu sangat padat, terutama pada siang hingga sore hari. Begitu juga Lebaran kedua ya kemarin pada Selasa, itu pengunjungnya malah dari pagi sampai sore. Itu sangat ramai termasuk hari ini. Sehingga menurut perkiraan Hasan itu belum puncaknya wisatawan datang ke Pantai Ujung Blang, tapi nanti para wisatawan akan puncak mengunjungi Ujung Blang itu pada hari Sabtu dan Minggu ini. Dan dapat saya informasikan juga di Pantai Ujung Blang itu para wisatawan yang ingin berkunjung ke situ bisa mandi laut dengan tenang, termasuk anak-anak, karena pada pinggiran pantai tidak terlalu dalam. Di samping itu juga ada banana boat untuk mengelilingi laut Ujung Blang dan berbagai fasilitas wisata lainnya. Jadi kita merekomendasi bagi masyarakat luar kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, yang ingin berkunjung Lok Sumawe, datanglah ke Ujung Blang untuk berwisata. Demikian, Dea. Baik, Tribunus, rekan Saiful juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang di Pantai Ujung Blang, Hasan, berikut liputan lengkapnya. Mulai ramai pengunjung di Pantai Ujung Blang. Hari raya pertama, setengah hari hari raya pertama sudah ramai. Dari siang sampai sore ya? Siang sampai sore. Kalau hari Lebaran kedua? Lebaran kedua dari pagi. Sampai jam segini masih ramai. Masih ramai ya? Itu meningkat dari hari biasa atau gimana? Meningkat dari hari biasa. Diperkirakan ini kan pas Lebaran dan libur panjang ini diperkirakan memuncak pengunjung nantinya kapan nih kira-kira? Sabtu Minggu nanti. Sabtu Minggu. Minggu itu pasti. Nama lengkap apa? Hasan. Hasan ya, pemilik kafe KSU. KSU ya. Makasih Pak Hasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.